Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 8 weton berkalung emas, apapun cita-cita dan tujuannya selalu mudah terkabul, menurut Primbon Jawa. Seperti yang diketahui, ramalan Primbon Jawa masih digunakan sebagai acuan dan pedoman untuk menentukan gambaran masa yang akan datang. Oleh sebab itu, hingga zaman modern saat ini, Primbon Jawa masih kental digunakan untuk melihat peruntungan rezeki di masa depan. Ramalan Primbon Jawa menyebutkan, ada 8 weton yang disebut berkalung emas. 8 weton berkalung emas berikut ini, keinginan dan tujuannya selalu terkabul, sehingga mudah untuk menjadi kaya raya dan meraih impiannya. 1. Jumat Pon. Sosok weton Jumat Pon mempunyai neptu 13, hasil dari Jumat 6 dan Pon 7. Mereka yang terlahir dengan weton Jumat Pon ini, mudah untuk beradaptasi, serta sangat senang sekali belajar banyak hal baru. Sosok weton Jumat Pon ini pun, mampu untuk membuat orang lain terkejut dengan kemampuannya dalam berpikir, serta bijaksana dan santun dalam berbicara. Ditambah lagi kelebihan otak yang mereka miliki, Jumat Pon ini, memiliki kemampuan menghitung yang sangat baik dalam dunia bisnis. Maka satu hal yang wajar, jika mereka terlahir menjadi kaya raya di usia muda, dan dibaratkan selalu berkalung emas atau keberuntungan. 2. Selasa Wage. Total neptu dari weton Selasa Wage adalah 7, dengan hasil dari hari Selasa 3 dan Wage 4. Selasa Wage memiliki pergaulan yang sangat luas, mampu untuk bersikap terbuka. Selasa Wage juga dikenal dengan kecerdasannya, dan kemampuannya membaca peluang dengan sangat baik. Bahkan, weton Selasa Wage ini, mampu untuk menggunakan peluang yang seringkali dilewatkan oleh orang lain. Weton Selasa Wage, bisa sangat tenang dalam keadaan sulit, dan selalu memiliki solusi terbaik. Dengan padamon kerangan, atau matahari yang dimilikinya, weton ini akan mampu untuk menghidupi dirinya, dengan rezeki yang banyak bak selalu berkalung emas. 3. Kamis Pahing. Total neptu yang dimiliki Kamis Pahing ini yaitu 17, yang terdiri dari hari Kamis 8 dan Pahing 9. Sosok dari weton Kamis Pahing, dikenal gigih, rajin, serta mempunyai komitmennya yang tinggi. Bahkan, sosok weton Kamis Pahing ini, memiliki kecerdasan yang telah diakui oleh banyak orang. Ada artian, weton ini akan memperoleh kemuliaan, serta mampu untuk menjalankan tugas dengan baik. Sosok weton Kamis Pahing, mempunyai kemampuan membaca peluang yang baik dan juga tajam. Oleh karena itu, kebanyakan dari weton Kamis Pahing, akan mudah kaya raya dan meraih kesuksesan. 4. Sabtu Wage. Total neptu yang dimiliki weton Sabtu Wage adalah 13, yang terdiri dari hari Sabtu 9 dan Wage 4. Sosok Sabtu Wage ini, mampu untuk membimbing orang lain, dan dikenal penyabar. Bahkan, sosoknya suka untuk bekerja keras, kuat saat menderita, dan selalu mendapatkan kekecewaan. Namun mereka selalu berpikir serta mampu untuk realistis. Weton Sabtu Wage suka bercanda dengan kerabat, namun tegas jika mengenai keuangan. Hal inilah yang membuatnya selalu memiliki kalung emas, sehingga bisa menjadi kaya raya dan sukses. 5. Senin Kliwon. Sosok weton Senin Kliwon ini memiliki neptu 12, terdiri dari hari Senin 4 dan Kliwon 8. Sosok weton ini memiliki artian, mampu untuk bertanggung jawab,
namun juga suka untuk membantah jika tidak cocok dengan keyakinannya. Namun dia juga punya kemampuan untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Menurut Primbon Jawa, weton Senin Kliwon ini sangat pintar dalam menghasilkan uang dan bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Hal ini disebabkan energi positif yang ada dalam tubuhnya memiliki kemampuan untuk membaca peluang dan setiap ada pilihannya. Dengan semua kemampuan yang dimiliki, akan sangat mudah bagi weton Senin Kliwon untuk menjadi kaya raya dan selalu berkalung emas. 6. Rabu Pahing. Neptu dari weton Rabu Pahing adalah 16, yakni hari Rabu 7 dan Pahing 9. Sosok weton Rabu Pahing ini dikenal cerdas, tegas, dan juga pemberani. Satu hal yang membuat weton Rabu Pahing pintar, yakni kemauannya untuk belajar dari pengalaman. Cerdas secara emosional, Rabu Pahing pandai untuk membentuk tim yang solid. Pantang menyerah, weton ini memang layak untuk selalu berkalung emas, karen juga pemaaf, suka menolong, serta berhati mulia. 7. Minggu Legi. Neptu yang dimiliki dari weton Minggu Legi adalah 10, yang terdiri dari Minggu 5 dan Legi 5. Sosok Minggu Legi ini terlahir dengan kemampuan dalam membangun komunikasi yang baik. Sosok weton Minggu Legi ini sangat pintar menghasilkan uang dan juga bisa untuk memanfaatkan peluang dengan baik. Dengan semua kemampuan yang dimiliki, weton Minggu Legi ini akan sangat mudah bagi mereka menjadi kaya raya dan berjaya. Bahkan, sosok Minggu Legi dikenal cerdas, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan pekerja keras. 8. Kamis Legi. Total neptu yang dimiliki weton Kamis Legi ini adalah 13, hasil dari Kamis 8 dan Legi 5. Sosok Kamis Legi memiliki watak Pancasuda Satria, yang memiliki artian berbudi luhur berwibawa. Selain itu, sosok Kamis Legi berwatak Sanggar Waringin, yang memiliki arti, suka dalam memberikan perlindungan terhadap orang lain. Sosok Kamis Legi sangat pintar, cerdas, tegas dan pemberani, serta punya kemauan untuk belajar dari pengalaman. Cerdas secara emosional, Kamis Legi biasanya pandai dalam membentuk tim yang solid, juga tidak mudah untuk menyerah. Hal inilah yang membuatnya layak untuk selalu berkalung emas, karena akan selalu bekerja keras pada apapun yang mereka lakukan. Weton Kamis Legi juga memiliki nilai estetika yang sangat tinggi, dan selalu berusaha, sehingga tidak tergoyahkan dalam hal apapun. Demikian, pembahasan 8 weton yang disebut selalu berkalung emas, apapun keinginan dan cita-citanya mudah terkabul, mudah menjadi kaya raya dan meraih kesuksesan. Terima kasih, semoga video ini bisa menjadi penyemangat dalam hidup Anda. Akhir kata, admin ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.